Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema PPI kali ini adalah menjaga diri dari dosa kecil. Orang yang beriman selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu berusaha untuk menjauhi segala hal yang bisa mengakibatkan dosa, sekalipun dosa kecil. Sikap kehati-hatian tersebut dilakukan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pengertian dosa kecil. Dosa ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berkaitan dengan melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. Sedangkan dosa kecil dapat terhapus dengan mengerjakan amalan-amalan soleh. Selanjutnya, menghindarkan diri dari dosa kecil. Di bawah ini merupakan beberapa cara untuk menghindarkan diri dari dosa kecil. Yang pertama, bersegera dalam mengerjakan sholat. Salah satu cara untuk menghindari dosa kecil ialah bersegera untuk menunaikan ibadah sholat. Sholat merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang muslim selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan jauh dari perkara dosa. Yang kedua, mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah suatu hal yang diperintahkan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah artinya menjalankan ketaatan kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Selanjutnya, amalan penghapus dosa. Sebagai muslim yang baik, hendaknya selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Berikut ini adalah amalan-amalan dalam yang dapat menghapus dosa. Yang pertama, berbuat baik. Dengan berbuat baik, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan pahala. Maka dari itu, amal-amal tersebut dapat menjadi pelebur dosa. Yang kedua, sholat lima waktu. Sholat dapat menghapus dosa, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat fardu yang lima waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, istighfar. Setiap dosa meninggalkan noda hitam pada hati. Noda hitam tersebut bisa lenyap dengan istighfar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keempat, puasa. Dengan berpuasa, selain dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan dosa, juga dapat menjadi amalan yang membuat dosa diampuni. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas atau mencari pahala karena Allah, maka diampunilah dosanya yang sudah lewat. Hadis riwayat Bukhari.
Yuk simak kisah inspirasi berikut. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berpergian dengan para sahabat. Mereka sampai di sebuah padang pasir yang begitu gersang. Mereka memutuskan untuk beristirahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk mengumpulkan ranting. Namun, para sahabat tidak menemukan ranting sedikit pun. Carilah, kalian akan mendapatkannya. Bawalah walau kalian hanya menemukan sebesar lidi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat akhirnya bergegas mencari dan mengumpulkan ranting-ranting itu hingga menjadi tumpukan yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta para sahabat untuk melihat tumpukan ranting itu. Awalnya hanya sebesar lidi, tetapi setelah dikumpulkan dan ditumpuk, bisa menjadi gundukan yang setinggi itu. Demikian halnya dengan dosa-dosa kecil yang dilakukan manusia. Karena itu, jangan menyepelekan dosa kecil. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia tempat kesalahan dan kelalaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk memperbaiki diri. Maka dari itu, anak-anak, kita sebagai manusia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki diri adalah sebaik-baik manusia. Mari kita semuanya selalu memperbaiki diri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.